1937 selalu ada sisa dari gereja dari zaman dahulu. Di sini tidak ada. Ini hanya gereja yang baru. Deze kerk werd geschonken door Italië. Dat is in 1937, de regering van Mussolini. Ja, die geeft het geld. En je hebt altijd de resten van oude kerken. In deze kerk niet. Alleen maar moderne kerk. Nou ga je niet meer naar in. Karena kemungkinan besar Yesus tidak mengucapkan ucapan bahagia di sana, tapi di bawah, di lereng, di mana ada gua yang membawa suara seperti teater. Als ik daar spreek of hier, hier hoor je mijn Strandbaker. Ja, het is een theater. En beneden, de helling, daar had je net als een theater. Ja. Ja. Helling. En daar had je ook een grot. En die draagde de stem van Jezus. Nou, ja, sekarang kita kan mendengar firman Tuhan. Doa dulu, Pak. Ya. Satu dalam doa, kami bersyukur ya Bapa melalui anakmu yang tunggal Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa Roh Kudus ketiga yang Esa, kami boleh ada di tempat di mana Engkau mengucapkan kata sabda. Ajari kami mengerti firman-Mu, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang di jalan kami. Biarlah berkat-Mu dicurahkan atas kami. Amin. Berkat Tuhan yang terdapat di Matius 5 ayat 1 sampai 12 bunyinya demikian. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemuliaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan dan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Yang ayat terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiayanya nabi-nabi yang sebelum kamu terima. Terima kasih dengan firman Tuhan pada siang hari ini. The revelation of Allah is at Matthew 5, ayat 8, 12. Het begint luid als volgt. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen gedood worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad, je zult rijkelijk worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Want zo de Bijbel is ik van vandaag. Dank u. Amen. Amen. Amen.